Sementara itu, perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79, Kodam 2 Sriwijaya menggelar defile prajurit serta alutsista. Masyarakat sangat antusias ketika menyaksikan ratusan prajurit serta alutsista milik TNI. Lambang-lambang kesatuan yang terdiri dari 3 angka. Perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79, Kodam 2 Sriwijaya menggelar defile prajurit TNI dari berbagai batalion. Terlihat ribuan warga Palembang begitu antusias menyaksikan parade defile pasukan serta alutsista di depan markas Kodam 2 Sriwijaya, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Faisal mengatakan, sengaja datang bersama keluarga untuk melihat serta memeriahkan HUT TNI ke-79. Faisal juga memberi ucapan agar TNI jaya selalu serta selalu membela rakyat. Ini sama ini istri dengan anak-anak. Oh, kesini ngapain? Dalam rangka ya, apa tuh? Dalam rangka ikut memeriahkan HUT TNI. Oh, tadi dari jam berapa di sini? Dari jam 8. Anak-anak emang nagih atau gimana nih ngajak? Anak-anak pengen-ingin melihat kan peralatan-peralatan TNI ini kan. Lihat alat tempur alutsista ini. Oh. Ini anak-anak ini. Dari mana asalnya, Kak? Ada. Dari Silat Demi Kora. Harapannya gimana nih untuk TNI di hari ulang tahunnya ini, Kak? Semoga TNI tetap jaya selalu dan tetap menjadi pembela rakyat. TNI 5 Oktober 2024. Erlina mengatakan, sengaja datang untuk melihat alutsista yang dimiliki TNI, serta merasa bangga dengan apa yang dimiliki TNI saat ini. Erlina berharap agar TNI selalu menjaga masyarakat. Apa tadi? Jika apa begitu? Nanti ada yang banyak lah, kami suka muter-muter aja. Mobil-mobil tuh lah. Tentang HUT ini gimana, Bu? Tanggapan gitu, Bu? Seluruh masyarakat. Bangga. Pada seluruh masyarakat yang masih ada di jalan, mohon. TNI bermasyarakat. Ayo, Pak Peter, bayangkan Pak Peter. Menjaga masyarakat. Lenang seri, lenang seri. Nah. Lutfi, Pol TV.